Taib, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sesi yang kedua ini, sebagaimana yang telah dijadwalkan, insyaallah kita akan melanjutkan mensyarah atau menjelaskan matan Abi Syuja yang juga disebut dengan Al-Ghayatu wat-Taqrib, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, salah seorang dari kalangan ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Dan di akhir pertemuan yang lalu itu kita sudah sampai kepada kalam penulis rahimahullah, di mana beliau mengatakan wa ma'u najas wa huwa alladhi halat fihi najasa wa huwa duna al-qullataini aw kana al-qullataini fataghayyara al-qullatani 500 rital wal qullatani 500 ritlin baghdadi taqriban fil asah. Bahwasanya wa ma'u najasun wa huwa alladhi halat fihi wama la najasun, dan apa-apa yang bukan termasuk najis, naam, yaitu terbebas air tersebut daripada najis. Wa huwa dunal qullataini, dan itu ukurannya di bawah dua qullah, au kana al qullataini, atau memang ukurannya dua qullah, fataghayyara, namun berubah. Wal qullatan, adapun dua qullah adalah 500 ritlin. Adapun dua kullah itu adalah 500 ritel, bukan liter, tapi ritel. Ritel baghdadi, takriban fil asah, itu kurang lebih. Nah, 500 ritel itu kalau dikonversi adalah 90 miskal. Nih, 90 miskal. Kalau dikonversi lagi menjadi sok, sebab sok ini agak mudah, ya. Sok itu kan satu sok 4 mut. Ini kita kebanyakan mengkonversi ini. Iya. Itu sekitar 93,775 sok. 93,75 sok untuk ukuran 2 qullah. Nah, kalau satu sok itu adalah 2,5 atau 3 kilo, ya. 2,5 atau 3 kilo. Kita ambil yang 2,5. 2,5 kilo dikali 93,75. Itu hasilnya 200 lebih. 234, sekian-sekian liter. Iya. Jadi kalau kita memakai ritelnya Baghdad, dan itu 90 miskal, dan ukuran 2 qullah itu sama dengan 93,75 93,75, dan kalau satu sok dikonversi menjadi kilo adalah 2,5 kilo atau 3 kilo, kita ambil 2,5 kilo, maka kesimpulannya 2 qullah itu adalah air yang mencapai 200 liter lebih. 200 liter lebih. Nah, di sini di mazhab Syafi'iyah, nah, tentang air yang dua qullah ini. Ini sangat masyhur di mazhab tersebut. Nah. Yaitu wa huwa dunal qullataini. Apa yang kurang dari dua qullah?
au kana kullataini, ataupun mungkin mencapai dua kullah. Fataghayyara, namun berubah. Nah, kurang dari dua kullah atau mencapai dua kullah tapi berubah. Nah, mencapai atau kurang tapi berubah. Nah, tentang hadis dua kullah ini disebutkan atau mereka menjadikan atau dalil yang mereka jadikan sebagai sandaran tentang hadis dua kullah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darqutni dan Imam Ad-Darimi. Yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagha al-ma'ul qullataini lam yahmilul khabas." Idza balagha al-ma'ul qullataini lam yahmilul khabas. Kalau air itu mencapai dua qullah, maka itu tidak mengandung atau tidak terdapat di dalamnya khabas, kotoran. Ya, kalau sudah dua kullah. Ya, atau dalam lafaz Imam Ad-Darimi dan Imam Ibnu Majah, idza kana al-ma'u kullataini lam yunajjisuhu syai. Kalau air mencapai dua kullah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa menajisinya. Itu tekstual haditsnya yang dijadikan landasan. Kalau mengacu kepada hadits tersebut, iya, kedua riwayat tadi tersebut, maka kalau ada air yang dua kullah, ya, itu kalau kita lihat tekstualnya, ada air yang dua kullah. Tadi kita sudah sebutkan kurang lebih 200 liter lebih mencapai dua kullah, kejatuhan najis. Berubah atau tidak berubah, kalau sesuai dengan tekstual hadits, maka la yunajisu syai. Tidak ada yang menajiskan sesuatu apapun. Atau tidak ada masalah. Itu kalau sesuai tekstual hadis, ya. Sebab idza kana al-ma'u qullataini lam yunajjisuhu syai. Kalau air itu mencapai dua qullah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajisinya. Iya. Tapi ini tidak bisa dibawa kepada makna umum. Iya. Kalau dilihat tekstual hadis memang demikian. Iya, kalau misalnya dua kullah atau lebih, misalnya ada air yang kalau di per liternya kita perkirakan 300 liter dikencingi oleh sesuatu, iya, maka bagaimanapun banyaknya atau sedikitnya kencing tidak mengapa menurut hadis tersebut. Iya. Nah, tapi kata Syekh Utsaimin, dan ini pun disebutkan oleh sejumlah ulama yang lainnya, bahwasanya itu hadis tidak berlaku umum. Hadis tersebut tidak berlaku umum. Kenapa? Sebab manakala hadis tersebut berlaku umum, itu akan kontradiksi dengan ijma, kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama, ya, air kalau sudah berubah salah satu dari tiga sifatnya, ya, apakah berubah warnanya, baunya dan rasanya, tidak masih terkumpul tiga-tiga ini, salah satu berubah, maka air tersebut dipastikan hukumnya adalah najis. Ya, itu berdasarkan hadits Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala. Nah, sehingga iya, makna yang umum dalam hadits tersebut dibawa kepada makna yang khusus. Iya, bahwasanya air, iya, yang ukurannya apakah itu dua kullah, kurang dari dua kullah atau lebih dari dua kullah, dilihat kalau kemasukan najis dan berubah salah satu dari tiga sifatnya, salah satu dari tiga sifatnya, maka dihukumi najis. Adapun air yang kurang dari dua kullah dijatuhi najis tapi tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka tetap tidak bisa dihukumi sebagai najis. Sebab kesepakatan para ulama, air itu bisa berubah menjadi disebut najis kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya ini. Nah, berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut. Nah, yang kedua terkait masalah kullah, ini hadis diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya. Iya, diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya.
Sebagian ulama itu melemahkan disebabkan goncangnya hadis ini, muttalib istilahnya, baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Baik dari sisi sanad maupun dari sisi matan. Meskipun ulama hadis di abad ini, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, memang mensahihkan hadis tersebut. Tapi ulama-ulama terdahulu itu dengan tegas mereka menghukumi hadis tersebut sebagai hadis yang lemah tentang hadis dua kullah tersebut. Nah, sehingga kalau hal tersebut memang adalah hadis yang lemah, hadis tersebut adalah hadis yang lemah, kita tidak bisa gunakan. Itu kalau hadisnya lemah. Kalau hadisnya sahih, maka kembali kepada apa yang disebutkan di awal tadi. Ya, kembali kepada apa yang kita sebutkan di awal, bahwa makna hadis tersebut tidak bisa dibawa kepada makna umum. Iya. Tapi dia mesti dibawa kepada makna khusus, sebab itu terkait dengan ijma' para ulama bahwasanya air bisa berubah, air dikatakan najis kalau berubah salah satu dari tiga sifatnya. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, faslun. Fasal wa juludul maitati, dan bangkai dan kulit bangkai, dan kulit bangkai, tatuhuru, disucikan, biddibaq, dengan disamak, illa jildal kalbi wal khindir, kecuali kulit anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma, dan apa-apa yang lahir dari anjing dan babi. Ya, apa-apa yang lahir dari anjing dan babi. Yang lahir dari anjing dan babi, anjing ya anjing, babi ya babi. Nah, aw min ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Wa athmul maitati, adapun tulang bangkai, wa sya'ruha, dan rambut dari bangkai tersebut, najasun, najis, illal adami, kecuali kalau itu adalah tulang dan rambut manusia. Nah, ini fasal pembahasan beliau. Kita lihat, wa juludul maitati tathhuru bid-dibaq. Adapun kulit bangkai, ya, kulit bangkai itu disucikan dengan dia apa? Dengan disamak. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada makna disamak itu gimana, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan bangkai. Sebab di sini sebutkan kulit bangkai. Yang mana itu bangkai? Nah, supaya tidak asal-asalan kita, bangkai ya, ada bangkai kapal, bangkai apa lagi, dan lain-lain dan seterusnya. Nah, bangkai di sini jemaah sekalian pengertiannya adalah semua hewan atau binatang yang meninggal sendiri, ya, meninggal dengan sendirinya, atau meninggal disebabkan campur tangan manusia, ya, meninggal disebabkan campur tangan manusia,
namun dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Pertama, hewan yang mati sendiri. Misalnya, ada yang punya ayam, ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, langsung jatuh sendiri. Iya. Meregang nyawa. Nah, ini bangkai. Ini bangkai. Atau yang kedua, kita punya kambing. Kambing hewan yang halal dimakan, sapi. Dia disembelih bukan dengan cara yang syar'i. Misalnya bukan pada lehernya sembelihannya. Iya, tapi pada perutnya ditusuk-tusuk sampai mati. Atau dia dipukul kepalanya sampai mati. Nah, atau dijatuhkan di tempat yang tinggi. Sapinya dibawa ke gunung, lihat jurang, lempar ke bawah. Nah, lemparnya pakai bismillah. Bismillah. Tetap saja dia bangkai. Tetap saja dia bangkai. Cara penyembelihannya tidak syar'i. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surah Al-Maidah di ayat yang kelima, "Khulibat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighairillahi bih." Telah diharamkan atas kalian maitah, bangkai, dam, darah, walahmul khinzir, daging, daging babi, wama uhilla lighairillahi bih, dan apa-apa yang disembelih bukan dengan bukan dengan cara yang dibenarkan. Nah, seperti wal munhaniqah. Wal munhaniqah, hewan yang mati tercekik. Iya, mati tercekik. Yang sampai ada yang malas memotong ayamnya. Nah, sudah lewat di pintu. Langsung jepit mati. Meskipun Anda jepit pintu dengan bismillah, tetap bangkai. Sebab dia tidak diadilkan darahnya. Meskipun yang dijepit lehernya. Nah, dari sini kalau kita melihat ada binatang buas, ya, seperti National Geographic itu, ya, ada binatang buas yang menerkam semacam rusa, kan biasanya diterkam itu lehernya, ya, terus cepat mati. Begitu selesai diterkam, kita tiba-tiba datang mau jadi pahlawan penyelamat, ternyata rusanya sudah mati. Itu rusanya sudah jadi bangkai. Ya, saya sudah jadi bangkai. Sebab dia tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Iya. Atau wal mauquzah. Hewan yang al mauquzah dipukul sampai mati. Nah, wal mutaraddiyah, yang dikasih jatuh di tempat yang tinggi. Wan natiha, hewan yang ditanduk sampai mati. Wa ma'akal sab'. Iya. Atau hewan yang diterkam binatang lain, binatang buas. Illa mazakaitum, kecuali apa yang kamu sempat sembelih. Kecuali apa yang kamu sempat sembelih. Ya, sebelum dia wafat. Nah, tapi pastikan dulu, ya. Si binatang ini wafat disebabkan sembelian Anda atau apa? Pastikan dulu. Ya, misalnya kita lihat kita punya ayam, ya, jalan-jalan wisata ke jalan-jalan sana, jalan raya, tabrak mobil, zak, dia sedang meregang nyawa, menggelepar. Iya, di situ langkah yang terbaik apa yang dilakukan? Mengejar yang tabrak dia, menuntut ganti rugi. Iya, dia tidak tahu bahwa ada ayam mau lewat. Ayam juga ini meskipun dikasih tahu, tetap dia akan lewat.
Iya. Yang salah Anda membiarkan ayamnya lewat. Makanya sembelih saja itu ayam. Pastikan dia mati disebabkan sembelian Anda. Nah, ini termasuk bangkai, ya. Hewan yang tidak boleh untuk disembelih. Apa? Yang tidak boleh untuk dikonsumsi. Termasuk sembelihan orang yang tidak layak untuk menyembelih. Meskipun hewan sembelihannya halal, kambing, sapi, unta, tapi disembelih sama orang musyrik. Disembelih sama orang yang menyembah sindal taga utama. Itu kan orang musyrik. Nah, ada orang musyrik menyembelih sapi, kambing, unta, kita diundang makan. Layak. Iya, dia orang musyrik. Dia penyembah sindal taga utama. Iya. Atau penyembah sang Buddha. Nih, orang musyrik semua itu. Tidak boleh. Kecuali sembelihan ahlul kitab yang masih menjalankan aturan dalam ahlul kitabnya. Kalau memakai aturan dalam ahlul kitab, dia pakai bismillah. Dia pakai bismillah. Iya. Tapi ahlul kitab saat ini mereka adalah musyrik. Mereka adalah kafir. Iya. Allah dengan tegas mengkafirkan mereka dalam Al-Quran. Allah juga memberitakan tentang kesyirikan mereka. Nah, sehingga ketika ada binatang, meskipun binatangnya halal, tapi disembelih oleh orang yang musyrik dan kafir, tidak layak seorang muslim ikut makan binatang tersebut. Atau sebaliknya, seorang muslim dan ahli kitab yang layak untuk menyembelih, tapi yang disembelih adalah babi. Yang disembelih adalah celeng atau anjing. Sama saja, tetap tidak boleh dimakan. Nah, itu semua masuk kategori bangkai. Sudah paham masalah bangkai, ya? Bangkai apa yang dimaksud? Nah, di sini wajuludul maitati. Kata beliau, kulitnya bangkai. Tahu kulit? Mau dipendisikan lagi kulit? Tidak usah, ya. Kalau tidak tahu, itu yang dipakai gemeng beduk-beduk sana. Itu kulit namanya. Naam. Kulit bangkai itu disucikan dengan bidibak. Disucikan dengan disamak. Dan disamak itu dibersihkan sampai betul-betul bersih dan dikeringkan. Itu disamak namanya. Nah, sebenarnya terkait masalah ini, iya, ini para ulama itu terjadi perselisihan pendapat, ya. Nah, terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, iya. Dan ini di mazhab Syafi'iyah itu menetapkan bangkai apa saja, sebab disebutkan wajuludul maitati. Wajuludul maitati itu kan mudhafun dan mudhafun ilaih. Itu mencakup umum semua jenis maitah, semua jenis bangkai. Iya. Semua jenis bangkai itu suci dengan apa? Dengan disamak. Ini mazhab Syafi'i dan ini mazhab yang paling tepat. Ini pendapat yang paling benar insyaallah taala. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iya, ayyuma ihabin dubik faqad tahura. Ayyuma ihabin dubik faqad tahura. Kulit binatang apa saja yang disamak, maka sungguh dia telah suci. Nah, sungguh, iya, dia telah suci.
Nah, ini mazhab yang paling tepat, ini mazhab jumhur insyaallah. Meski di sisi lain ada pendapat di kalangan para ulama yang mereka mengatakan bangkai secara umum tidak tersucikan. Ada yang demikian, itu berdasarkan hadis Ukaim, ya. Abdullah bin Ukaim radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, hanya saja saya tidak akan terlalu panjang bahas tentang hadis tersebut. Saya hanya mengambil yang paling kuatnya. Dan yang di mazhab Syafi'iyah itu sudah tepat, bahwasanya kulit bangkai disucikan dengan dibak. Kemudian beliau mengatakan illal jildal kalbi wal khinzir, kecuali ya jildal kalbi wal khinzir, yang dikecualikan adalah kulit anjing dan kulit babi. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan demikian? Sebab di mazhab Syafi'i itu memandang anjing dengan khinzir itu adalah najis. Anjing dan babi itu adalah najis. Dan sesuatu yang najis atau binatang yang najis itu tidak bisa disucikan meskipun kulitnya disamak. Makanya beliau mengeluarkan pengecualian dari hal tersebut. Iya. Beliau mengeluarkan pengecualian dari hal tersebut. Meski ya ada pendapat dari para ulama yang lainnya selain daripada mazhab ini yang mereka mengatakan bahwasanya hadisnya Abdullah bin Abbas umum. Perhatikan ayyuma ihabin, ayyuma binatang apa saja? Kulit binatang apa saja? Ayyuma ihabin, dubik disamak pakada tahura. Iya, maka itu sudah suci. Haditsnya umum. Nah, di sini beliau mengecualikan anjing dengan babi. Iya. Dimaklumi ya, ada perselisihan dalam masalah itu. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah itu menekankan hendaknya kalian berhati-hati dalam masalah ini. Berhati-hati dalam masalah ini yaitu dengan tidak menggampangkannya. Iya, seperti menyamak kulit anjing, menyamak kulit babi, meskipun menggunakan dalil umum tadi. Jauh lebih selamat kata beliau ketika kita tidak masuk ke dalam hal tersebut. Iya, toh masih banyak binatang lain yang bisa disamak. Iya, kecuali ayam tidak bisa disamak kulitnya itu. Iya, bulunya saja dikasih rendam sudah habis. Iya, itu pun tidak semua binatang ya bisa disamak kulitnya. Iya. Buaya bisa enggak? Buaya bisa? Hah? Kalau buaya darat? Iya. Nah, tayyib. Iya. Kemudian wa man tawallada minhuma aw min ahadihima. Dan apa-apa yang berasal dari anjing dan iya. Anjing dengan apa ini? Anjing dengan babi. Atau salah satu dari keduanya. Kemudian wa azmul maitati wa sya'ruha najasun. Di sini beliau mengatakan tulang dari bangkai. Tulang bangkai. Paham tulangnya ya? Ayam terlindas truk langsung wafat di tempat sang ayam. Lalu itu bagaimana? Apakah ayam ada rambutnya? Tidak ada ya? Bulu. Jangan. Kambing saja. Ya. Kambing. Dia sedang jalan-jalan ziarah mungkin habis lebaran. Serak. Ditabrak sama truk. KO. Tidak sempat diselamatkan. Rumah sakit jauh. Mati. Ya. Nah, kalau di mazhab ini azmul maitah. Tidak sempat disembeli. Kambing tersebut jadi maitah, jadi bangkai. Tulangnya, kata beliau, wasya'ruha, dan rambutnya si kambing menjadi najis. Rambutnya si kambing itu menjadi najis. Nah,
Hanya saja ini pendapat yang tidak terlalu tepat ya. Tidak terlalu tepat. Kenapa? Sebab para ulama yang lain yang menyebutkan tulang bangkai itu tidak otomatis langsung dihukumi sebagai sesuatu yang disebut najis. Memang bangkai hukumnya haram, tapi tidak otomatis langsung dikatakan najis. Kenapa? Tidak semua yang diharamkan itu langsung difonis najis. Najis memang diharamkan, ya. Najis sesuatu yang diharamkan, tapi tidak semua yang diharamkan itu najis. Paham di sini? Ya, mungkin bingung gimana ini. Ya. Najis pasti haram. Najis haramnya di mana? Tidak boleh dikonsumsi, apalagi dikoleksi. Najis, ya. Najis pasti haram. Ya. Tapi sesuatu yang haram belum tentu najis. Jadi pahami? Contoh diharamkan bagi bapak-bapak ya. Bagi bapak-bapak yang ada di hadapan saya. Memakai apa? Sutra. Memakai emas. Apakah emas sutra itu haram? Apakah emas dan sutra itu haram? Haram. Saya sudah bilang tadi. Apakah itu najis? Bukan. Nih, di situ contohnya. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa nisa'ukum ila akhir al-ayah. Telah diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Iya. Menikahi anak-anak perempuan kalian. Kan diharamkan. Apakah maknanya di situ diharamkan ibu kita najis? Anak perempuan kita najis? Kan bukan. Jadi paham ya? Nah, demikian pula dengan ini. Nah, letak keharaman tulang dari sebuah bangkai misalnya begini. Ada yang mau makan paha ayam. Dia sayang ayamnya. Ah, pahanya mau sambil sak. Ayamnya masih jalan-jalan. Dia sudah bawa pulang itu pahanya. Dikasih jadikan ayam crispy. Ini bangkai ini. Bangkai. Ma kuti'a minal bahima ya fahiya maitah. Apa yang dipotong dari binatang dan binatangnya masih hidup, wahai hayy, dia masih hidup, maka yang dipotong itu bangkai. Ya. Tapi kayaknya susah yang begitu ya. Ada enggak begitu? Enggak. Ya. Tapi Nabi peringatkan dalam hadis itu, ya. Itu untuk menutup kemungkinan. Wah. Sayang ini, saya cuman suka dengan apa? Paha ayam, enggak mau jaga dada ayam, saya tidak mau kepala ayam, apalagi tai ayam. Makanya cuma dipotong pahanya. Ya, itu sudah jadi bangkai. Nah, kemudian terkait dengan rambut dari binatang, rambut dari binatang, kulitnya apa, bulu-bulu halusnya, ini, iya, kita tidak menemukan dalil yang mengatakan bahwasanya itu adalah najis, meskipun mungkin dihukumi binatangnya najis. Seperti anjing misalnya. Anjing najis tidak? Anjing najis tidak? Apanya najis? Air liurnya. Ekornya? Ekornya bagaimana?
rambutnya, bulunya bagaimana? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, itu diceritakan anjing lewat-lewat di masjid. Anjing lewat-lewat di masjid. Para sahabat tahu itu. Nabi juga tahu. Seandainya semuanya adalah najis, pasti diperintahkan setiap subuh pel. Sebab di masjid itu, yang anjing itu kalau lewat-lewat, ya kadang dia bertingkah juga. Bukan cuma jilat-jilat, kadang dia menggeliat-geliat atau dia gosokkan badannya yang gatal, ya toh, ke tembok. Iya. Nah, seandainya itu najis, maka pasti diperintah pel satu masjid. Ya. Nah, dari situ sejumlah ulama berdalil dengan hadis tersebut, bulu binatang tersebut meskipun dia binatang yang liurnya najis, iya, tidak serta-merta membuat semuanya menjadi najis. Iya. Tidak serta-merta membuat semuanya menjadi najis. Iya. Sehingga itu yang insyaallah taala lebih kita kuatkan. Meski demikian, bukan maksudnya iya, ternak anjing dekat masjid kan boleh. Boleh anjing lewat-lewat katanya di masjid. Jangan. Sebaiknya jangan. Jauh lebih aman kalau tidak ada anjing. Tapi kalau mau dihukumi dari sisi kenajisan semuanya, jangan dulu. Ya, jangan dulu. Naam. Illal adami. Kemudian beliau mengecualikan, iya, selain daripada najis itu adalah tulang dan rambut manusia. Naam. Tulang dan rambut manusia ketika dia hidup sesuatu yang suci. Ketika meninggal tetap juga sesuatu yang suci. Itu manusia. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, subhanallah. Iya. Innal apa? Innal insana la najis. Sungguhnya manusia itu tidak najis. Naam, sungguhnya manusia itu tidak najis. Naam. Kemudian wala yajuzu istimalu awani dhahab wal fiddah wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani. Tidak boleh menggunakan bejana dari apa? Dari perak dan bejana dari perak dan bejana dari emas. Dan boleh menggunakan selain dari keduanya minal awani, dari bejana yang ada. Di sini yang saya pahami disebutkan secara mutlak tidak boleh menggunakan sama sekali. Ya, tidak boleh menggunakan sama sekali. Wala yajuzu istimalu awani, bejana-bejana, baik itu bejana emas maupun bejana perak. Nah, dan yang lebih tepat insyaallah taala adalah larangan penggunaan bejana emas dan perak untuk keperluan makan dan minum. Untuk keperluan makan dan minum. Apakah itu bentuknya piringnya atau apa? Mangkoknya ataupun tempat nasinya dan seterusnya. Iya. Sebab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas menyebutkan tentang makan dan minum. Piringnya, tempat anunya, sendoknya, gayungnya, apanya untuk makan dan minum. Adapun selain untuk makan dan minum, iya, yang lebih tepat itu boleh digunakan. Boleh digunakan seperti misalnya tempat odol, ya. Tempat odol dari emas. Nah, atau yang lain dari emas. Tas dari emas. Ya, boleh saja sih. Cuman ya Anda akan dimonitor. Nah, atau yang lainnya. Bagaimana dengan gigi emas? Gigi emas. Hah? Ada tahu hukumnya gigi emas? Tidak tahu. Itu gigi emas untuk apa?
Itu gigi bejana enggak? Bukan. Bukan Itu kan bejana di situ tempat alat-alat makan, bukan alat untuk makan. Nah. Bukan alat untuk bukan alat untuk makan. Iya. Hanya saya jemaah sekalian, jangan berlebihan. Kalau masih ada gigi yang lain, menimpa gigi yang lain. Nah, apalagi kadang saya lihat orang pasang gigi emas itu di depan nak pasang. Entah apa maksudnya. Iya, hati-hati kau. Nah, incar ke pencuri. Nah, cabut pakai tang. Taib. Iya. Ini merupakan pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa yang Nabi tegaskan itu adalah untuk peralatan makan, bejana makan. Adapun selain daripada itu, iya, sebaiknya tidak mengapa. Hanya jangan berlebih-lebihan. Ya. Jangan berlebih-lebihan. Pakai pelek emas. Ya. Pakai kapnya, kap mobil emas. Atau apa? Kubah emas. Tapi alhamdulillah ternyata bukan emas. Apa? Catnya aja. Nah, itu lebih-lebihan juga. Nah, meskipun tak dilarang ya, boleh saja selain daripada makan dan minum. Taib. Adapun selain itu, seperti yang terbuat dari berlian, itu insyaallah ta'ala tidak menjadi masalah. Iya. Sebab yang terlarang itu adalah emas dan perak. Kemudian secara khusus laki-laki jangan menggunakan emas. Boleh menggunakan perak, boleh menggunakan berlian. Laki-laki. Kalau apa? Kalau ada. Iya, antum mau pakai apa kalau tidak ada? Iya. Kita hanya sebutkan boleh laki-laki menggunakan apa? Perak, boleh menggunakan apa lagi? Berlian, buah safir, jamrut, apakah semua yang segala macam itu perhiasan saya tidak hafal. Silakan. Kalau ada. Iya. Emas putih. Emas putih kan termasuk emas. Entahkah? Emas putih mungkin bukan emas sebenarnya, cuman dia bening atau perak, silver begitu. Sepanjang dia tidak sama zatnya emas, karena emas itu kuning sebenarnya. Asalnya kuning itu emas. Saya belum pernah menemukan emas itu ada hijau. Apalagi putih. Wallahu a'lam. Kemungkinan emas putih itu bukan emas sebenarnya, cuma dinamakan dengan emas putih. Silakan. Iya. Nah. Tidak ada masalah. Iya, apalagi? Saya ringkas-ringkas saja ini. Taib, cukup ya. Saya lihat semuanya sudah dari tadi lihat. Saya sudah yakin di belakang saya pasti ada jam. Dari tadi ngeliriknya ke sana. Saya juga mau lirik ke sana cuma malu. Nah, taib, sekitar cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.